akan hadir co-host. Ini yang menggantikan Andre. Justru ini yang membuat gue tadi joget bahagia. Semangat. Karena gak Andre diganti malam hari ini. Sal. Apa ini teh apa? Tuh gak, gue baca dulu ya. Oh iya. Polos. Ketahuan bocor. Ini co-hostnya laki-laki. Enggak, bukan. Bukan. Ini kan memperingati Hari Kartini. Oh. Jadi co-host pada malam hari ini spesial yaitu seorang wanita cantik. Badannya. Pokoknya smlohe. Membuat pria pasti pengen mengatakan. Siapa? Penasarannya semuanya ya? Oke, langsung saja kita sambut co-host wanita kita, Aura Kasih. Kita katanya Tika Panggabean, ternyata kelihatannya beda. Benar beda ya. Terus yang tadi yang dipanggil siapa? Aura Kasih. Ini juga beda, gimana Kang keterangannya Kang? Kayaknya kita ke belakang, ini urusan keluarga. Jangan dong. Jangan. Tadi katanya bikin semua pria bilang apa? Ya, tapi kan gue lagi kerja. Jadi kamu kan ngarepin Aura Kasih. Hey, kamu jangan suudon kalau. Aku udah mulai ngerti. Ya kalau kamu mau. Aku nggak kalah sama Aura Kasih. Badan aku. Perkenalkan, nama saya. Ntar dulu jangan goyang liter, ada yang jatuh lagi. Nama saya Aura Kasiksa. Aura Kasiksa dong. Di rumah aja ngapain ikut syuting?